sekalian, apabila baru channel ini, nama saya Mama Pemotomo dan ini ada acara event XCP. Apabila ada sempat nonton video sebelumnya, saya sebarkan video in-depth tuh dari Honda BRP Improvement dengan tipe E manual. Nah, kalau menonton videonya, linknya sudah sedia di kolom kanan atas atau di akhir video ini. Per video ini saya akan was in-depth tuh dari Honda Mobilio Festive dengan tipe E Special Edition yang berada di samping saya. Apa aja perbedaan dari Mobilio tipe E Special Edition dengan tipe E yang biasa? Tonton terus video in-depth-nya. Nah, harga OTR Jakarta Honda Mobilio tipe E CVT Special Edition ini adalah 228,9 juta. Headlamp sudah kita multi efektor halogen untuk low dan high beam. Nah, ini bukan JL, mereka itu adalah LED lampu senja. Di bawahnya ada lampu kabut depan custom multi efektor halogen dengan ring chrome. Nah, yang menjadi perbedaan dari tipe E Special Edition dibandingkan tipe E yang masih biasanya adalah desain grill depannya yang menurut saya sih cukup sporty ya sih. Nah, ini ada aliran udaranya untuk mendinginkan mesin, sama ada motif honeycombnya di sini, ini asli yang mendinginkan radiator mesin. Oke, ini kita lihat mesinnya. Ini dia mesinnya, berkode E15Z1 1500cc SOHC 161 4 silinder Netwheelie aspirated dengan teknologi IPTEC. Tenaganya mencapai 118 dk di 6600 rpm dan torsi 145 Nm di 4600 rpm. Ini dua base-nya. Sayangnya mau mesin masih warna dasar. Begitu juga kap mesin dan tidak adanya peredam. Nah, mobil ini disalurkan ke roda depan. Nah, unit mobil yang saya review ini berwarna modern steel metallic. Balik ke samping, velg berukuran 15 inci dengan motifnya itu beda kalau yang di tipe E seperti biasanya. Ini modelnya two-tone dengan profil ban 185/65 E15. Merknya adalah Dunlop NSF NC300 Plus. Dan depan pakai cakram, sedangkan suspensi depannya memakai MacPherson strut. Kaca spion warna body dengan lampu sein LED. Ada mode vortex-nya di sini untuk menambah aerodinamika. Aduh, handle-nya model tadi kayak gini sewarna body. Door trim-nya full plastik ya. Nah, by the way, warna interior dari Honda Mobilio tipe E ini two-tone. Warna beige dan warna hitam. Di sini ada door handle warna plastik biasa warna beige. Di sini ada pengaturan kaca spion yang sayangnya belum ada tombol untuk electric tag, kunci jendela, kunci pintu dan auto anti-skid driver untuk jendela. Di bawahnya ada tapak foto, door pocket sama speaker. Ini pedalnya intensity CVT, dua pedal dengan footrest. Ada tuas untuk membuka kap mesin, ada 4 tombol dummy. Yang versi one-nya itu ada push button ignition sama ada vehicle stability control untuk tipe ES. Di sini ada tempat pimpinan terbuka, finishing swing AC ada list warna silver-nya. Ini instrumen custom-nya, menurut saya cukup oke sih. Nah, di sini ada layar MID. Nah, untuk kontrolnya ada tombolnya di sini. Nah, tombol ini bisa digandakan sebagai knob untuk mengontrol pecahan instrumen cluster. Setirnya 3 palang dan pakai EPS seperti dengan UATN dengan motif perforated di bawah. Aksen silver di sebelahnya dan sport kit di 10 dan 2. Ada airbag di sisi pengemudi. Nah, sistem keamanan di Honda Mobilio tipe E ini cukup-cukupan aja. Yaitu ada dua buah airbag, ABS, EBD, dan ISOFIX untuk bangku baris kedua. Di kemudi sendiri di sebelah kiri ada audio swing switch untuk tipe E dan ES. Di belakang kemudi sendiri di sebelah kiri ada pengaturan wiper, sedangkan di sebelah kanan ada pengaturan lampu sein dan lampu kabut depan. Pengaturan kemudi steernya cuma tilt aja ya, belum teleskopik. Nah, bahan dashboardnya hard plastik ya. Di sini ada list warna silver di bawahnya kisiasi. Ini head unitnya, model floating ya, kayak di Honda HR-V. Dengan layar sentuh bukan 10 inci, sedara koneksi USB, AUX-in, HDMI, dan memiliki 4 buah speaker. Di sini ada tombol hazard. Di sini ada panel piano black di sekeliling head unit. AC masih manual ya, tapi belum adanya sirkulasi udara kayak di Honda BRP. Ada tempat penyimpanan. Buahnya ada power outlet.
bahan tempat pimpa untuk ngakoin, 2 buah cup holder, transmisi CVT dengan mode low sama mode sport, park brake mode hidrolik. Nah, yang menjadi perbedaan dari Mobilio tipe E Special Edition sama Mobilio tipe E yang biasa, ini ada dapat armrest. Ini bisa disandingkan. Yang ini berbahan kulit dengan restitching. Ini bisa dibuka dengan adanya pasal tengah. Nah, kalau Anda nggak pakai armrest, ini bisa ditegakkan untuk bisa mengakses ke parking bag dengan mudah. Joknya fabric warna beige dengan motif yang beda kayak di previous list. Headrest di semua ketiga baku bisa jatuh ketinggiannya. Seatbelt tumpang ke depan masih ketat perjalannya. Hand grip mode fix. Sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan kaca walaupun belum ada lampu. Ada lampu kabin untuk bangku depan. Rear view mirror manual dengan day night view. Sun visor sisi pengemudi polos ya, nggak ada kaca. Ada airbag di sisi penumpang depan. Glove box standar, belum soft opening. Oke, okay, yuk kita beralih ke bangku baris kedua dan bangku baris ketiga. Tapi sebelumnya, mohon untuk jelas sedunia video ini, klik tombol like, serta subscribe ke channel Financy Benny dan nyalakan notifikasi apabila Anda belum. Pengaturan bangku pengemudinya manual, tapi belum adanya head adjuster. Sini ada tuas pembuka tangki bensin. Door trim di belakang senada kayak di pintu depan. Sini ada cat lock untuk pintu belakang. Di bawahnya ada tempat botol sama door pocket. Sementara di atasnya ada pengaturan jendela. Duduk di bangku baris kedua, kita akan tutup pintu belakangnya dulu. Ya, di bangku pengemudi sudah disediakan dengan posisi yang biasa ya. Tingginya 172 cm. Kalau kaki, ini lega. Sedangkan kepala juga lega. Nah, kalau mau menambah ruang di bangku baris kedua maupun bangku baris ketiga, ini bangku baris kedua bisa di-slidingkan. Ini posisi yang maju, yang ini posisi yang paling mundur di sebelah kiri. Kalau posisi yang maju ini masih lega, agak sempit-sempit amat. Sini ada tempat penyimpanan pocket di belakang kursi penumpang depan aja ya, kalau di pengemudi nggak ada. Penggerak depan, tapi ini ada sedikit tonjolnya untuk knalpot. Inilah penampakan door trim dan dashboard dari Honda Mobilio tipe E Special Edition. Nah, perbedaannya itu dibandingkan tipe E biasa adalah head unitnya yang floating sama ada armrest yang bisa ditegakin. Ada isofix untuk bangku baris kedua. Seatbelt untuk bangku baris kedua masih ketat tonjolannya. Hand grip untuk bangku baris kedua mode fix. Nah, yang ini nih untuk akses double bowl-nya di atas ini. Di atas ini juga ada lampu kabin. Oke, yuk kita balik ke bangku baris ketiga. Lipatan bangku baris keduanya one touch tumble. Nah, tarik kuasa ini untuk lipatnya. Nah, seperti ini. Lipatan bangku baris keduanya 60-40. Ini penampakan bangku baris ketiga. Oh iya, bangku baris kedua di Honda Mobil ini bisa di-recline. Di posisi yang baris sebelah kanan, dan di sebelah kiri ini di posisi yang tegak. Di bangku baris ketiganya juga sama, bisa di-recline. Yang bisa nge-split 50-50. Satu kontrol lainnya ada tuasnya di situ. Duduk di bangku baris ketiga. Ini bangku baris kedua diposisikan maju dan ditegakkan seperti ini. Kawan kaki, ini masih lega. Sedangkan kepala, lumayan. Kalau saya geserin ke kiri, nah ini bangku baris kedua diposisikan mundur dan direbahin. Kawan kakinya ini udah sempit banget. Kombinasinya di sebelah kanan ada tempat botol, tempat penyimpanan, sama speaker. Kalau di sebelah kiri juga sama. CPO untuk bangku baris ketiga masih ketat tonjolannya. Oke, yuk kita balik ke bagasi. Rem belakang tromol, sedangkan suspensi belakangnya memakai torsion beam. Ini desain dari stop remnya. Stop remnya masih pakai bohlam biasa. Ini tipenya E-CVT Hi-V-Tech. Di bawahnya ada mata kucing, muffler cutter chrome. Sayangnya belum adanya sensor parkir belakang. Ada kamera mundur. Ada disc chrome di pintu bagasi. Ada wiper belakang, walaupun belum ada defogger belakang. I-mount stop rem sama antena model Soku. Oke, ini kita lihat bagasinya. Ya, bagasinya luas. Anda bisa masukin 4 galon aqua tanpa ada masalah. Nah, kalau mau menambah bagasi lagi, ini bangku baris ketiganya ini bisa dilipat. Nah, di sebelah kanan sini ada tempat dongkrak dan toolkit. Oke, jadi kesimpulannya, apakah Honda Mobilio tipe E Special Edition ini layak untuk Anda miliki? Jawabannya iya. Kalau Anda sudah pakai mobil Honda Mobilio dengan tipe E,
silakan upgrade ke mobil ini, yaitu ada armrest, ada head unitnya yang floating, dan selain itu spesifikasinya sama persis. Oke, segitu aja video in-depth tuh dari Honda Mobilio tipe E Special Edition CVT. Apabila suka dengan video ini, klik tombol like. Klik tombol dislike kalau Anda tidak suka, share video ini ke teman-teman lainnya. Subscribe channel Koneksi Benny dan nyalakan notifikasi apabila belum, sama follow IG-ku di @ivan_xb. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Daaah.